Bayangkan jika sahabat Dahsyat ada di sebuah kota yang diserang oleh ribuan zombie. Sampai ada rambu peringatannya segala. Kota Silver Spring yang biasanya tenang, setiap menjelang Halloween pasti dipadati oleh ribuan zombie. Mereka datang dari berbagai penjuru di Amerika dengan kisah masing-masing. Nah, kalau yang ini nih kayaknya mati saat sedang mau nikah. Waduh, tragis banget ya. Hi, tell me how did you die? Hi, brains. Brains, brains. Dia aja butuh brains, otak. Brains. Susah diajakin ngobrol, bicara yang lain. Halo Dahsyat, Selamat pagi Indonesia. Lah, ada juga zombie yang bisa bahasa Indonesia. Acara yang menjadi tradisi tahunan di akhir bulan Oktober ini selalu menarik banyak penonton dan pesertanya pun beragam, mulai dari anak kecil sampai dewasa, semuanya pada niat dandan sampai saya pun jadi takut beneran. Tapi ada juga nih zombie yang asik, seperti zombie DJ yang satu ini. Strangled. Zambarazzi. Zambarazzi. Orang mah paparazzi karena ini zombie, dia bilang zombie rasi. Kreatif juga nih zombie. Ya sahabat Dahsyat, ini yang paling mendekati sama kontingen pocong. Hi, do you know pocong? Friends. You know pocong? Have you heard of pocong? Friends. Friends. Dia kakak sadar dan nenek kayak pocong. Dia maunya pengennya brains, brains, otak. Lah, ini kok ada zombie dari Minangkabau. Lihat tuh topinya. Maybe it came from Indonesia where I found it somewhere here. Yang namanya zombie, kalau nyerang gak mandang orang. Tuh, Pak Polisi aja disamperin.